teman-teman. Kali ini kita akan membahas hewan yang terbilang langka loh. Hayo tebak apa? Yaps, benar sekali. Angsa hitam. Teman-teman sudah pernah dengar belum tentang angsa hitam? Pasti banyak yang belum tahu ya. Populasi ini terbanyak hanya di negara Australia loh. Wah, langka sekali ya. Karakteristiknya berbeda-beda. Angsa hitam yang sudah dewasa memiliki bulu hitam di sekujur tubuhnya, paruhnya berwarna merah terang, ujung dan pangkal paruhnya berwarna merah pucat, dan kakinya berwarna abu-abu tua. Sedangkan angsa hitam yang masih belum dewasa memiliki bulu berwarna abu-abu dengan ujung bulu yang berwarna pucat, paruhnya masih berwarna hitam dan belum berubah menjadi warna merah. Suara trompet yang terdengar sampai jarak jauh. Nah, suara ini dikeluarkan saat terbang, berenang, dan memanggil kawanannya. Dalam keadaan bahaya, angsa ini mengeluarkan suara seperti peluit. Sumber makanan angsa ini berasal dari tumbuh-tumbuhan air loh. Cara makannya yaitu dengan menyelamkan kepala dan leher ke dalam air dan menjaga tubuhnya dalam posisi horizontal. Angsa ini biasa bersarang di tengah-tengah danau yang dangkal. Sarang angsa hitam biasanya terdapat di semak bulu atau di rerumputan. Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan hewan yang satu ini? Sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa!